Halo, jumpa lagi bersama kita di channel detailing dan coating lagi ya guys ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi ini kita lagi coating Honda RP. Honda Jazz. Honda Jazz ya guys. Ini kita coating lampu Honda Jazz. Jadi yang kabut kayak gini akan kita buat kinclong kembali ya guys ya. Ini lampunya kanan kiri. Ini akan kita buat lagi kembali seperti baru. Jadi kemana prosesnya, stay terus di channel kita ya guys ya. Tonton videonya, gimana caranya, gampang kali. Oke. Ini kita buat dulu prosesnya. Nah, ini kita proses ya guys ya. Ini kita coating lampunya. Jadi yang kusam kayak gini kita bilingkan lagi. Oke. Cuman ini lagi kencang angin ya. Anginnya lagi kencang. Jadi nggak gitu rata ya. Nah, ini dia. Ya, kita sikat terus. Jadi lampu yang kusam kita buat baru semuanya. Ini dia. Langsung berubah total. 90% kembali ke baru. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau lampu mobilnya kusam, gak usah pusing ya guys ya, tinggal coating aja ya kan. Dari lampunya kan udah kuning kan, itu udah terkope-kope. Ini langsung kita beningkan lagi. Salon mobil, coating mobil, salon interior, salon eksterior, detailing, tetap untuk daerah Medan cari jenis coating ya. Yang bagian bilet-bilet untuk daerah Medan yang bening-bening cari jenis coating. Yang mau belajar detailing, belajar coating, belajar salon, cari juga kita ya guys ya, cari juga jenis coating. Kita akan buat semua tutorialnya di channel YouTube kita guys. Yang mau belajar polis, ada itu di channel YouTube kita ya. Jadi jangan khawatir guys, kita akan berbagi selalu. Apapun yang kita dapat akan kita bagi bersama. Nah, ini dia udah bening ya guys ya. Tadinya cukup kuning, ini udah kembali bening kali ini dia. Udah kinclong kali, tengok ini. Kinclong kali ya guys ya. Ini yang sebelah kanan. Sikat terus. Anginnya kenceng kali. Aduh. Ini kita di ruangan terbuka, karena kita di ruangan terbuka jadi dia nggak gitu rata ya, jadi ada baiknya kita di ruangan tertutup biar lebih rata. Jadi kita lebih bagus di ruangan tertutup biar coatingnya merata ya. Karena pengaruh angin, jadi coatingnya nembak-nembak terus dia. Ini kan jenis coatingnya kan sejenis uap ya. Ini sejenis uap, jadi kena angin dia langsung apa ya, terbang ya. Jadi anjurannya kalau bisa kita aplikasinya di ruangan tertutup ya, lebih bagus, lebih maksimal. Kebetulan anginnya kencang kali, tadinya sih nggak gitu kencang, cuma pas kita aplikasi coating kencang kali.
ya terlanjur lah. Jadi intinya seperti yang kubilang tadi, yang mau beningkan lampunya tetap cari kita Jiggy Spotting. Yang mau salon mobil, detailing mobil, coating mobil, tetap cari kita Jiggy Spotting. Dan yang mau belajar untuk detailing, belajar salon, ya kan, tetap cari Jiggy Spotting juga. Jadi Jiggy Spotting selalu di hati. Jadi buat teman-teman yang udah setia di channel kita, terima kasih guys, ya kan, terima kasih udah nonton video kita, terima kasih atas subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantu subscribe ya guys ya, mohon bantu subscribe. Ini udah selesai Honda Jazz-nya, ini udah cantik. Jadi besok kita akan salon interior Honda City. Jadi sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Ini dia. Thank you. Ini dia hasilnya guys. Bagai baru ya guys ya. Asli kayak baru lagi. Kinclong, bening. Ini yang kanan. Terus ini yang kiri lagi. Keren lah. Wis, cantik. Bening kali guys. Mantap lah pokoknya. Salam. Thank you. Bye-bye.